Halo. Halo, selamat siang. Kami ingin menginformasikan bahwa kami tidak bisa menerima Anda untuk pekerjaan ini. Kenapa, Bu? Ada kandidat lain yang lebih kompatibel dari Anda yang harus kami perhitungkan. Tapi, Bu, saya boleh dalam pekerjaan ini. Halo. Selamat pagi, Nat. Selamat pagi. Masuk gereja yuk. Aku tidak bisa. Ini hari Minggu loh. Aku tidak ingin ke gereja. Aku tidak lagi berdoa. Aku baru balik dari Jakarta nih. Kamu temenin aku aja. Nanti kamu tunggu di luar. Gak apa-apa kok. Ayolah, Nat. Bisa ya. Oke, baik. Aku siap-siap dulu. Oke, see you. Pada bulan Juli 1986, Yang Mulia Bapak Uskup Manado kala itu, Monsinyur Theodorus Hubertus Mors MSC, memberkati batu pertama pembangunan Gereja Maria Ratu Damai. Sejak itu, bulan Juli tahun 1986, proses pembangunan gedung gereja dimulai. Atas upaya Pastor Johnson, dengan memakan waktu sekitar setahun, pembangunan tuntas diselesaikan. Hingga akhirnya, 4 Juni 1987, gereja tersebut ditabiskan Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Ketika itu, Monsinyur Francesco Canalini. Hingga saat ini, dipimpin oleh Pastor Paroki Berti Tijo MSC. Iya, halo, Pa. Halo, sayang. Apa kabar kamu? Baik, Pa. Papa tahu dengan jarak kita saat ini, hidup kamu tidak baik-baik saja. Mungkin Papa nggak bisa bantu kamu saat ini secara langsung. Papa minta maaf, tapi Papa selalu berdoa buat kamu, agar kamu selalu sehat, selalu dilindungi Tuhan, dan selalu diberkati. Papa minta maaf atas semua kesalahan Papa di masa lalu. Iya, Pa. Izinin Papa doain kamu walau cuma lewat telepon ini ya sayang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, aku ingin berdoa untuk anakku tersayang. Berkatilah di dalam aktivitasnya sehari-hari. Sembuhkan kesedihan dan duka cita yang ada di dalam dirinya. Seperti yang Tuhan kehendaki, di dalam doa tiada yang mustahil. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Bapak berkatilah saya sebab saya orang yang berdosa. Allah memberkatimu agar dapat mengaku dengan baik Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hatiku hancur dengan berbagai keadaan yang aku alami. Kadang-kadang aku salah menghakimi dan membuat aku mengambil keputusan yang salah. Tolong aku, Tuhan, untuk mengerti akan petunjuk-Mu. Berikan aku kekuatan untuk dapat hidup. Maafkan aku, Tuhan, atas semua perbuatan-perbuatan dosa yang aku lakukan. Tuhan, selamatkanlah aku. Allah Bapa yang Maha Murah telah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dalam wafat dan kebangkitan Putra-Nya. Dia telah mencurahkan Roh Kudus demi mengampuni dosa-dosa dan berkat pelayanan gereja yang melimpahkan pengampunan dan damai kepada orang yang bertobat. Maka saya melepaskan saudari dari dosa-dosa saudari dengan Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Lama dalam damai bersama-sama. Di mana kita melewati naik turunnya dinamika kehidupan. Cerita lama dalam kehidupanku diisi dengan keterpurukan dan kenyataan-kenyataan pahit yang sulit aku terima. Tetapi Tuhan menyelamatkanku. Lewat doa, jiwaku diisi kembali dengan kedamaian, hatiku diisi dengan sukacita, dan hidupku diselamatkan oleh rahmat Tuhan. Iya, halo, Pak.